أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita harus terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan taufik dan hidayah Allah lah kita masih berada di hari-hari ini dan bisa beribadah, bisa mendekatkan diri, bisa mohon ampun kepada Allah. Dan ya, hari-hari dan malam-malam itu spesial hadir. Bahkan sebagian ulama mengatakan ayyamul asyar ayyamul hayati. 10 hari terakhir itu baru namanya kehidupan real gitu. Jadi kalau ingin tahu kehidupan real itu 10 hari terakhir Ramadan. Itu kehidupan. Itu kehidupan. Karena kita tahu bersama bahwa secara pada dasarnya hari-hari dunia itu sebagaimana yang Allah firmankan seperti dalam surat Al-Hadid misalnya ayat 20 Allah berfirman i'lamu ketahuilah annamal hayatu dunya la'ibun walahun wazina watafakhurun bainakum watakathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, permainan, kelalaian dan perhiasan. Watafakhurun bainakum, dan ajang berkompetisi, berbangga-bangga di antara kalian. Watakathurun fil amwali wal aulad, dan banyak-banyakan uang, banyak-banyakan anggota keluarga, banyak-banyakan network, itu aja udah kata Allah Subhanahu wa taala. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Tapi begitu masuk 10 hari terakhir, 10 malam terakhir, nah itu baru kehidupan real. Karena suasana akhirat. Sedangkan kehidupan adalah kehidupan akhirat. Kehidupan adalah kehidupan akhirat. Itu yang dikatakan oleh para ulama kita. Maka jangan sampai kita hidup di hari-hari kelalaian, begitu hari-hari kehidupan, kita mati gitu loh. Jadi kita hidup pas main-main doang, pas benar-benar hidup nggak ada kita di situ. Kalau urusan dunia semangat, begitu 10 hari terakhir tidur, nggak ada gairah. Padahal ini kehidupan, karena kehidupan itu akhirat. Wa inna darul akhirat la hiyal hayawan, kata Allah surat Al-Ankabut ayat 64.
sesungguhnya kampung akhirat itulah kehidupan yang sejati. Adapun dunia, kata Allah dalam ayat yang sama, ayat ke-64, wa ma hadhil hayatu dunya illa lahun wa la'ib. Kembali Allah mengatakan bahwa kehidupan dunia itu secara umum lahu dan la'ib, permainan dan kesia-siaan, permainan dan kesia-siaan. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawan, dan kehidupan akhirat itulah, itu real kehidupan. Nah, karena 10 hari terakhir suasana akhirat itu sangat kental, dan yang dikerjakan adalah amalan-amalan akhirat. Bahkan Nabi SAW full di 10 hari ini, maka tidak heran hari-hari ini dinobatkan sebagai, sebagian para ulama, ayyamul ashar ayyamul hayah. 10 hari terakhir adalah kehidupan real. Dan semoga kita bisa menikmati kehidupan real di dunia ini, dan bisa maksimalkan 10 hari ini. Dan sekali lagi, jangan lengah di pagi, siang, dan sorenya. Sebagaimana keterangan Al-Imam Syafi'i dalam Qaulul Qadimnya, bahwa beliau ingin bahwa kita bersungguh-sungguh di siang sebagaimana di malam. Dan itu juga keterangan Amir, dan kalau nggak salah Syabi juga mengatakan demikian. Jadi butuh istirahat, butuh melepas lelah, tapi itu bangkit lagi, berjuang lagi. Allah Ta'ala bisawab. Hadirin Allah, ini kan kita buka sesi tanya jawab karena ini hari Jumat, dan berarti ini hari Jumat terakhir di Ramadan tahun 1445 Hijriah. Hari ini adalah hari Jumat terakhir di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Maka maksimalkanlah hari ini. Perbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Ulama menyarankan baca surat Al-Kahfi. Banyak berzikir. Lalu jangan lupa doa nanti sore. Ini Jumat terakhir di bulan Ramadan tahun ini. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Wallahu ta'ala bisawab. Kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Ustaz izin bertanya, bagaimana caranya bangkit dari futur atau drop, semangatnya drop di 10 hari terakhir Ramadan. Sudah berusaha untuk bangkit tapi disibukkan dengan membantu pekerjaan orang tua sampai begadang hingga bablas kayak mulai. Hadirin Allah muliakan, yang perlu kita camkan adalah bahwa kita harus kembali ke sunnah Rasulullah SAW. Harus kembali ke sunnah Nabi SAW. Dan Nabi SAW mengatakan bahwa inna likulli amalin syarrah. Setiap amal itu ada masa semangatnya, kata beliau SAW. Wa likulli syirratin fatrah. Dan setiap atau di salah-salah masa semangat ada masa-masa drop. Faman kanat, dan barang siapa faman kanat fatratu ila sunnati faqad ihtada, barang siapa yang ketika down atau drop tetap berada di sunnahku atau menuju sunnahku, maka dia akan mendapatkan hidayah dan petunjuk. Faman kanat ila ghairi dzalika faqad halak, adapun ketika lagi drop
apa drop semangat, drop energi itu ke sunnah yang atau bukan ke sunnah, ke konsep yang lain, menjauh dari sunnah Nabi SAW, dia akan celaka, dia akan hancur. Sebagaimana hadis Abdullah bin Amr di atas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ini menunjukkan bahwa jatuhnya semangat bukan alasan keluar dari sunnah Rasulullah SAW. Kita harus ada di sana. Cuman mungkin berbeda. Sebagian ulama kalau gak salah juga diriwayatkan dari Umar bin Khattab, kalau lagi futur atau semangat drop, maka yang penting jaga yang wajib-wajib gitu. Mungkin kita sunnah-sunnah dilepas dulu sementara, tapi amalan wajib itu gak boleh dilepaskan. Maka kata Allah apa? Kata Allah, faqad ihtada, maka dia nanti akan dapat petunjuk lagi, akan dapat hidayah lagi. Jadi di charge lagi. Itu faqad ihtada, dia akan dapat hidayah lagi. Tapi jangan tinggalkan, sabar, jangan tinggalkan pos yang bernama sunnah Nabi SAW. Dan bukan alasan, iya nih lagi, gue lagi futur, enggak. Contoh misalnya dalam case seperti ini, ketika lagi drop, di 10 hari terakhir, jaga sholat lima waktu. Jaga sholat lima waktu. Bukankah Sa'id bin Musayyib, orang nomor satu dalam ilmu fikih di masa tabi'in. Apa kata beliau? Barang siapa yang sholat maghrib dan isya berjamaah, dapat Lailatul Qadar. Gitu, Imam Syafi'i juga pernah mengatakan demikian. Tapi Imam Syafi'i mengatakan barang siapa yang sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah, dapat Lailatul Qadar. Karena kita tahu, jadi dari keterangan para ulama di atas, barang siapa yang mengerjakan kewajiban di malam Lailatul Qadar, maka dia punya bagian dari Lailatul Qadar. Jadi itu batas aman dulu gitu. Jadi batas aman di malam-malam ini adalah jaga yang wajib gitu. Jaga yang wajib. Itu pesan. Jadi kalau harus bantu orang tua dan sebagainya, ambil sholat-sholat wajib dulu. Pokoknya maghrib, isya, subuh jangan pernah lewat. Dan usahakan berjamaah bagi laki-laki. Usahakan berjamaah bagi laki-laki. Maka nama-nama besar mengatakan, maka dia sudah berada di Lailatul Qadar. Tentu saja berbeda-beda gitu. Gak mungkin sama orang yang hanya sholat wajib dengan orang yang sholat wajib dan qiyam, bagiannya gak mungkin sama. Tapi gak mungkin sama jika orang itu meninggalkan yang sunnah tanpa udhur. Tapi kalau orang meninggalkan hal yang sunnah karena ada udhur syar'i, dan diantara misalnya membantu orang tua, maka insya Allah dicatat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dia pun qiyam di malam tersebut. Kalau dia jujur sama Allah Subhanahu Wa Taala, karena kaidah fikih mengatakan barang siapa yang bertekad dan berniat untuk mengerjakan ibadah dan dia akhirnya gagal mengerjakan ibadah tersebut karena alasan syar'i, maka dia tetap dapat pahala ibadah tersebut. Bukan pahala niat, pahala ibadah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man ata firasyahu wa huwa yanwi an yakuma minal lail faghalabathu aynah. Barang siapa yang pada waktu malam menuju kasurnya dengan niat akan bangun di tengah malam untuk qiyamul lail, tapi yang terjadi apa? Faghalabathu aynah. Dia ketiduran. Apa kata Nabi SAW? Kutiba lahu ma nawa. Dia mendapatkan pahala apa yang dia niatkan. Jadi dia mendapatkan pahala amalan yang direncanakan tersebut. Kok, tapi kan dia tidur. Terus tidurnya gimana? Kata Nabi SAW, wa kana naumuhu shadaqatan alaihi min rabbihi. Dan tidurnya itu sedekah dari Allah untuk dia. Tetap dapat. Gitu. Asal niatnya qiyamul lail, bukan niatnya kesiangan. Kalau niat kesiangan enggak dapat. Kan kutiba lahu ma nawa. Dia mendapatkan pahala apa yang dia niatkan. Kalau gitu enak dong, kalau gue kesiangan aja. Ya udah dapat pahala kesiangan. Dan kesiangan ada pahalanya, gimana pahala kesiangan. Jadi sekali lagi, itu poin yang kedua,
ingat bahwa memang spesial, yang paling spesial dan yang paling tepat itu adalah qiyam di malam-malam ini. Qiyam. Menghidupkan malam dengan sholat, dengan qiyamul lail, dan lain sebagainya, sebagainya, doa dan seterusnya. Namun ulama juga memberikan kaidah umum. Kata para ulama, sebagaimana yang dikatakan al-imam Dhahhak, kata ditanya, ara'aita an-nufasa wal-ha'id wal-na'im wal-musafir, bagaimana engkau, apakah wanita nifas, wanita haid, orang yang tidur dan orang yang musafir, dia mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar? Apa kata Dhahhak rahimahullah ta'ala, kullu man qabila Allahu amalahu sayu'tihi Allahu nasiban min Lailatul Qadar kama qala. Setiap orang yang beramal dan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia mendapatkan, maka Allah akan kasih bagiannya dari Lailatul Qadar. Setiap orang yang beramal dan amalnya diterima, oke dia haid, emang dia gak punya amal malam itu? Pasti punya amal lah. Masa dia gak berzikir atau itu segala? Atau oke dia sedang nifas, masa dia gak ada amal sama sekali? Oke dia tidur gitu, paling gak dia baca doa mau tidur atau apa. Atau dia musafir, orang harus mudik dan lain sebagainya, maka dia dapat bagian dari Lailatul Qadar. Jadi ini kaidah umum. Nah saya tanya, bantu orang tua itu amal atau bukan? Amal dan besar pahalanya. Maka dapat, insya Allah dapat bagian dari Lailatul Qadar. Nabi SAW bersabda dalam hadis Tabrani, la an amshi ma'a akhin fi hajatin ahabu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahra. Aku pergi bersama saudaraku untuk membantu dia menyelesaikan hajatnya, itu lebih aku sukai daripada aku beriktikaf di masjid ini. Masjid apa? Masjid ini. Darul Ilm. Ngantuk benar-benar. Masjid ini itu Masjid Nabawi. Loh ini Pak Ustaz. Ini Nabi SAW bicara. Masjid ini, kata Nabi SAW. Masjid Nabawi. Selama satu bulan. Nemanin saudara menyelesaikan kebutuhannya, itu lebih Nabi SAW lebih sukai daripada itikaf satu bulan. Lalu bagaimana dengan bantu orang tua? Itu poin. Itu saudara aja pahalanya begitu. Dan kita tahu itikaf adalah spesialis Ramadan. Jadi ini pahala besar. Pahala besar menanti kita. Ini harus semangat lah. Terus juga di sela-sela baru berzikir, doa. Kan ada saat misalnya bantu orang tua berdagang gitu, udah angkat tangan aja gitu. Pas lagi gak layanin pembeli, ya, angkat tangan doa. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anni. Ya. Tapi malu Ustaz, itu masalahnya. Jadi bukan gak ada waktu, tapi terlalu banyak malu kita nih. Angkat doa. Atau sholat sunnah gitu. Kan kita, umat Nabi SAW itu diberikan keuntungan, diberikan privilege apa. Semua hamparan bumi ini masjid. Kecuali kamar mandi dengan kuburan. Semua masjid. Jadi kita bisa sholat. Bisa kalau kita bantu apa, gak harus di masjid kan kayak mulai. Lagi bantu kita punya ada window, ada jendela waktu 5 menit, udah sholat. Nanti bantu orang tua lagi. Ada ini nih, cari arah kiblat, sholat. Ada banyak kesempatan. Bisa, kenapa gak bisa? Justru mungkin lebih berkah. Karena kita gak membantu orang tua kita. Jadi sekali lagi, perlu kita tanamkan bersama-sama tentang ini. Jangan-jangan, ini hari-hari harapan, bukan hari-hari pesimis, putus asa. Harus bangkit lagi. Itu syaitan sudah. Syaitan yang membuat kita down, lemes, segala macam. Apalagi kita lagi, laqadarullah ya. Laqadarullah, ada orang, tadi malam maksiat, dia harus bangkit dan punya harapan lagi di pagi ini.
ini bantu orang tua masa futur gitu, bantu orang tua gitu, orang tua itu kunci surga, masa aku dapat kunci surga, aduh kayaknya anak futur nih, bantu orang tua, nggak cocok sama sekali. Kalau ada orang maksiat tadi malam, la qadarullah maksiat, kita katakan la taqnatu min rahmatillah, inna la yaghfiru dzunuba jami'a. Jangan putus asa, istighfar, tobat, bangkit, hari ini kita rebut kembali. Gitu. Apalagi bantu orang tua itu pahala semua. Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kirim pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz dan tim serta keluarga senantiasa diberikan kesehatan kepada Allah. Amin. Saya ingin bertanya bagaimana cara kita untuk ikhlas dan menerima takdir. Saya seringkali overthinking sampai ketakutan ketika memikirkan masa depan. Jadi yang paling buruk dulu yang difikirkan sehingga suudzon kepada Allah. Saya ingin menghilangkan tapi sulit sekali. Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum. Yang fikum barakallah, yang perlu kita camkan, jamaskan, Allah muliakan, bahwa semua yang berlebihan itu gak bagus. Mikir itu kalau berlebihan itu gak bagus. Sholat itu berlebihan gak bagus. Ada orang sholat subuh saking semangatnya 3 rakaat, gak bagus itu. Semua yang berlebihan itu gak bagus. Jadi berpikir itu penting, seperlunya aja. Kita overthinking itu masalahnya karena yang tanya kebanyakan mikir, kurang zikir. Nah itu. Nah dirobah deh. Mikirnya dikurangin, zikirnya dibanyakin. Itu insya Allah berhasil. Dan ingatlah, kekhawatiran dan mikir yang terburuk, terus gitu-gitu itu permainan syaitan. Itu kan Allah firman dalam surat Al-Baqarah 268. Asyaiton ya'idukumul faqra wa ya'murukumil fahsya. Syaitan itu akan menjanjikan kemiskinan, kefakiran. Pokoknya syaitan itu menghantui kita yang jelek-jelek udah. Udah miskin atau miskin, fakir, enggak dapat inilah, itulah segala macam. Karena nanti dia enggak berhenti sampai di sini. Berikutnya apa dia yang dia lakukan? Wa ya'murukumil fahsya. Dan dia mengajak pada perbuatan keji. Mengajak berbuat jahat. Kalau masalah-masalah uang, jadi kikir, pelit. Kalau konteks yang lain, ya. Makanya setelah orang kalau setelah overthinking dan jelek-jelek, apa biasanya beberapa langkah ke depan apa? Mau bunuh diri gitu aja. Jadi nggak berhenti sampai di situ. Terus di arena yang buruk-buruk udah sama syaitan. Lu jangan percaya deh. Adapun Allah SWT, Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Adapun Allah, Allah menjanjikan ampunan dan karunia. Wallahu wasi'un 'alim. Allah maha luas. Jadi, perbanyaklah mengingat Allah SWT. Perbanyak. Dan yang kedua, coba ambil pengalaman. Orang yang overthinking, itu kalau Allah kasih taufik, lalu dia nengok ke belakang saja, sedikit aja deh. Jadi misalnya, 3 tahun ini, dia hidup dalam overthinking. Ya udah dia lihat aja overthinking dia yang minggu lalu. Berapa persen yang kejadian? Ada yang kejadian seringkali. Oke, kita tarik mundur overthinkingnya yang sebulan lalu. Berapa yang kejadian? Bisa jadi enggak ada yang kejadian. Lalu kita tarik lagi ke belakang yang 2 bulan lalu, berapa yang kejadian? Bisa jadi enggak ada yang kejadian. Ya udah. Itu udah cukup bagi kita. Bahwa ini adalah permainan syaitan. Di samping sisi nafsu kita atau jiwa kita atau mental kita. Tapi jadi jangan kita tetap ke depan tuh boleh, tapi ke belakang juga penting. Ke belakang tuh penting.
kita tahu. Kan prediksi apa, memprediksi masa depan itu dengan melihat data masa lalu. Gitu. Bagaimana caranya obat itu dikeluarkan untuk publik gitu, di ACC untuk dikonsum publik. Kan lihat data data riset dan sampel masa lalu. Berapa sampel nih? 10.000 sampel. Gimana hasilnya? 95% alhamdulillah berhasil. Oke, kita keluarkan ke publik. Anda bisa pastikan publik berhasil? Enggak tahu, ini masa depan. Wong baru disebar apa baru di dilempar ke publiknya aja bulan depan. Kok bisa ya, bisa optimis? Data masa lalu. Kita udah melakukan sampel puluhan ribu bahkan ratusan ribu dan berhasilnya 95-99%. Insyaallah aman. Semua demikian. Jadi kalau kita overthinking, coba jadi lihat lihat lampu sign lah. Lampu spion. Kok lampu spion? Kaca spion. Nah ini udah mulai enggak jelas begini deh. Ini ada tanda-tanda nih. Tanda-tanda bukan tanda-tanda itu Qadar, tanda-tanda. Lampu spion. Kaca spion. Lihat kaca spion penting. Makanya mobil tuh ada kaca spion. Itu kan filosofi hidup bahwa mobil secepat apapun, sekencang apapun ke depan, Anda tetap harus ngeliat ke belakang. Walaupun enggak setiap saat, melihat ke belakang tuh diperlukan dalam hidup gitu poin. Diperlukan dalam hidup. Jangan lihat ke depan terus enggak bisa. Karena ada sebagian orang bilang, kita tuh enggak usah lihat ke belakang, kita harus tetap ke depan. Enggak, itu kata-kata apa? Kata-kata yang kalau kita dalamkan tanpa mengurangi rasa hormat kurang tepat. Ke belakang tuh lihat penting. Jadi konsep overthinking, lihat ke belakang. Ditanen. Bulan lalu saya overthinking 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Berapa yang kejadian? Gak ada kejadian. Secara umum gak ada. Allah. Kalau kejadian 1, 2. Gitu. Dan wajar. Biasa aja. Kalau Allah Ta'ala misalnya. Banyak doa sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak doa. Dan yakinlah bahwa Allah yang memberikan takdir itu ditetapkan oleh Allah. Allah Arhamur Rahimin. Allah yang sangat sayang dengan kita. Melebihi ibu kita sayang sama kita. Allah Ta'ala. Saya rasa cukup sampai di sini karena faktor lampu spion tadi. Terima kasih banyak, semoga Allah memberikan taufik kepada kita, jazakallahu khairan. Dan insyaallah kita lanjutkan besok bismillah taala. Istirahat sejenak, tapi jangan sampai kita lepaskan hari-hari ini. Cuma 10 hari kok, jamaah. Habis itu semua selesai. Dan kita enggak tahu apakah kita ketemu lagi tahun depan atau tidak. Jadi jangan lepaskan hari-hari, dan kita udah masuk apa malam hari 25 udah setengah jalan.